told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel YouTube Bakpol TV. Pada kesempatan kali ini saya akan unboxing sebuah spacer knock buat APV Arena. Yang velgnya saya kasih Nissan Juke, punya ini Nissan Juke ya, yang sudah saya share di video-video sebelumnya. Oke, langsung aja kita buka. Ini pesannya saya lewat kertas dan bahannya yang aluminium, bukan yang besi. Kalau yang besi itu saya pernah order tapi yang jual kayak nggak niat itu, kayak nggak niat ngirim gitu ya. Oke, dan ini dia spacernya. Ini ukuran 16 mm untuk ketebalannya, 16 mm, dan ini knocknya sudah didesain sesuai dengan kaki-kaki APV Arena dan untuk velg Nissan Juke gitu, seperti ini. Mungkin akan saya pasang, kalau enggak nanti ya besok ya. Ini saya pasang ini karena kalau pakai spacer yang aluminium yang biasa itu, yang tipis-tipis maksimal 8 mm itu, saya butuhnya 2 untuk menghindari per yang ada di bagian depan, soalnya nggak seru velgnya, soalnya kan diceperin dikit gitu, dan sebelumnya dia pecah. Nah, itu alasan saya untuk mengganti yang customan spacer. Kalau pakai yang seperti ini mudah pecah. Ini udah terpotong jadi 2 loh ini. Udah terpotong jadi 2. Oke, dan kita mau coba untuk memasang spacer knock model seperti ini. Ini ukuran ketebalannya 16 mm. Kita coba pasangkan di sini. Sebelum mendongkrak itu sebaiknya dikendorkan dulu dautnya biar mempermudah ya. Oke, setelah kendor langsung aja dongkrak. Aduh, kurang tebel ini, dongkraknya kecil banget. Saya coba cari ganjel dulu. Oke, saya sudah dapat ganjel, langsung saja kita dongkrak ke atas. Oke, sudah terlepas ini, saya singkirkan dulu. Ini kita perlihatkan. Oke, seperti ini. Ini spacer lama, ini pecah. Nah, jadi 2, ini bahaya banget ya. Kalau direm itu klak 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 gitu. Waduh, kan khawatir kayak sampai terbelah jadi 2. Nih, kalau pakai spacer biasa seperti ini, kita lepaskan dulu. Oke, langsung saja kita coba. Nah, ini, nah, jadi ini pas banget ya, nggak ada ini loh, nggak ada celah sehingga cengkramannya itu kuat. Ini knocknya ini bisa lepas sama lubang tengah velgnya, bisa pas gini. Lubang bautnya juga sama. Terus kalau dipasang di sini, nah, seperti ini.
too long. It hurts to watch your blue eyes fade to gray.